Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Bet, main yuk. Nah, mau kemana kau lagi, Bet? Ih, tahu aja ah. Bentar aja lo, Mak. Gak ada bentar-bentar. Kau tiap hari melala aja kau ya. Bukannya belajar kau. Gak pernah aku tengok kau di rumah. Bet, oh Bet. Betty. Aku kalau nengok Marta inilah. Ah. Main yuk. Betty, oh Bet. Gak ada si Betty, lagi tidur siang dia. Hah? Tidur siang? Tidur itu malam, Bu. Siang-siang kok tidur? Nampak kali ibu bohong. Bukan urusan kau ya, Marta. Ibu bohong apa enggak? Yang pastinya Betty tuh gak bisa keluar. Kau pun siang-siang bolong kayak gini asyik melala aja, ya Allah. Bukannya belajar, entah jaga nenekmu sana. Is, bawa-bawa nenek ah. Gak enak sama ibu. Yaudahlah, Bu. Awak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka HP-mu, belajar kau situ. Sakit mata awak, Ma. Belajar nengok HP terus. Lagian pun awak enggak tahu pelajarannya apa. Kerjain kenapa, Ma? Kau jadi kayak aku yang belajar ya, Bet ya. Aku enggak ada waktuku. Belum lagi mau masak, gosok, nyuci. Kalau tadi ada pembantu ya lah, ada waktu untuk ngajari kau. Jadi kayak mana coba lah, awak pun pening belajar tiap hari kayak gini. Ya. Kau tinggal belajar aja pening, apalagi mama yang bayarnya, ha? Sekolah enggak kau, tapi minta bayar full. Belum lagi ngisi paket, minta HP baru. Bapak kau enggak kerja. Dari mana aku duit coba, ha? Dari mana? Sakit kali jadi orang kecil ini memang. Udah tidur siang aja lah kau. Bodoh-bodoh lah kau situ, enggak usah belajar. Iya, Ma. Pantes lah sekarang banyak kali yang cerai. Begadu aja wak dibikinnya. Laki pun enggak kerja. Pengeluaran tiap hari banyak. Hancur keluarga ku, hancur. Tidur siang kau, Bet. Bikin pening aja. Ah, iya lo, Ma. Kata orang kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Daripada aku tidur siang, mending aku main-main. Memang orang sukses itu adalah salah satu yang bisa menghargai waktu. Kayak aku gini lah, main-main aja aku on time. Apalagi kalau kerja. Ih, mana yang lain, Lin? Ah, aku pikir udah ngumpul semua. Belum datang orang itu, maklumlah kau. Yang satu tuan putri, satu lagi putri malu. Walaupun malu-maluin, kita tunggu aja lah ya. Weh, kedon-kedonku! Sorry ya weh, agak macet tadi perjalanan. Jalan kaki pun bisa kok kena macet. Udah lari hampir kok memang ya. Mana si Betty? Kau bilang jemput dia. Sabar weh, sabar. Bisa ku jelasin. Yaudah, kau jelaskan lah, Ta. Ya sabar lah, ini kan mau ku jelaskan. Lagi musim durian ini ya, Ta. Jangan sampai ku hantam durian itu ke kepalamu. Mana si Betty, ha? Ketepak katanya. Sorry nih ya weh, sorry ya. Ada bad news untuk kita. Betty tuh nggak satu visi misi lagi sama pertemanan kita ini weh. Masa disuruh mamanya Betty tidur siang? Padahal kan visi misi kita bermain, bermain, dan terus bermain. Ya kan, ya kan? Siapa bilang aku nggak dikasih main-main? Maju kali muncungnya ya. Ma, keren lah kau Bet. Aku yakin kau pasti pergi diam-diam ya kan? Minta izin kau kalau mau keluar rumah Bet. Restu mama itu sepanjang masa. Udah jangan banyak bacot, langsung main aja kita yuk. Jangan kau ngejo. Ma, aku yang jaga nih.
Udah bola-bolaku, aku yang jaga. Iyalah, harus ngalah kok sama perempuan. Lady first. Yaudah, lari kalian semua. Biar ku campakkan bola ini ke atas. Lari, weh! Ayo ke bed, ayo ke bed! Aku lajo, ampun, Joey. Bengi, bikin kau nih. Jangan aku lajo. Lari kau, lari kau! Aduh. Weh, Betty, weh! Betty! Tuh, gak apa-apa, Dek, gak apa-apa. Ayo, Dek, apa yang luka, apa yang luka? Aduh. Ih gila, patah tubuh kakinya nih weh. Ih banyak kali darahnya seember. Ya, tolong weh, tolong, tolong. Lebay kali kau Martabe, jangan kok kayak gitu. Makin nangis dia kan. Aduh, Wak. Tengok-tengok lah, main tabrak-tabrak aja. Bawa aja langsung ke rumahnya, Wak. Kok Wawa yang nabrak, orang dia yang nabrak kok. Rumahnya di mana, Dek? Di sana, Wak. Nggak jauh kok. Ayo, Dek, ayo, Dek. Biar Wawa antar, Dek. Ayo, bisa, bisa. Yuk, pelan-pelan, yuk, pelan-pelan. Udah, yuk, Dek. Wawa antar ke rumah, ya. Oh, nggak bisa gitu, Wak. Takutnya Wak lari. Karena seringkali kejadian kayak gitu. Habis nabrak, langsung lari. Nggak ada tanggung jawabnya. Udah, mending aku aja yang bawa keretanya. Awas, Wawa, awas, awas. Biar aku bawa. Aman ini, Wak. Lin, ayo, Lin. Nek, nggak ada yang megangin Betty nih. Ayo, mah. Aku ikut lah, aku ikut lah. Hei Martabe, kau ngapain nih kau? Katanya kita best friend, susah senang kita tanggung sama-sama lah. Hei, ayo kejo, gas jo. Tokoin anak gua. Bet, oh Bet, Bet, kemana lagi anak itu? Ih, capek kali aku hidup kayak gini ah. Disuruh tidur siang kok malah melala. Pulang nanti abis deh aku bikin tengok lah. Punya anak sebiji kok susah kali diatur, heran aku. Bu, ah tengoklah kelakuan kalian itu. Tarik 4 pula kalian bikin ya. Mama. Ini Bu, Betty ditabrak orang. Aduh, yo Bet, yo Bet. Bisa Bet. Astagfirullahalazim. Kok bisa? Itulah kau bandel kali. Dibilang mamanya tadi tidur siang kok malah melala aja, ah. Siapa yang nabrak kau, ha? Siapa? Itu orangnya, Bu. Maafin saya ya Bu, saya tadi tidak sengaja nabrak anak ibu. Soalnya anak ibu tadi lari-lari di jalan, saya nggak nampak, jadi ketabrak gitu. Ya Allah Bet, Bet, udah mama bilang tadi kan tidur siang kau, enak kau tidur di sana. Ini malah lari-larian kau ya Allah. Kalian pun ngapain lah panggil-panggil Betty tadi ya? Ah. Apa kau yang sakit ini? Ini mak, kaki awak yang sakit, mak. Tadi kalau saya lihat, kakinya tidak ada yang lecet, Bu. Kayaknya itu cuma tekilir aja. Aduh, gak tahu lagi lah aku bilangnya kayak mana, Ben. Gak ada lagi dan mama untuk berobatin kau, loh. Kok ada jalan musibah sama aku, ya Allah. Kayak mana ini, Ben? Nanti kalau gak diobatin, kau gak bisa jalan. Aku serba salah jadi orang tua lah. Disuruh tidur siang gak mau, asing lawan aja kau sama orang tua. Ih, capek kali aku hidup kayak gini. Jadi kayak mana ini ya, kayak mana? Kalau tidak begini saja Bu, saya akan tanggung jawab semua perobatannya. Ini saya ada duit sedikit, 2 juta untuk ibu. Om cair. Diam kau. Ya Allah Pak, makasih banyak ya Pak ya. Jadi enak kali lah aku kalau kayak gini Pak. Padahal kan anakku yang salah lari-lari ketabrak, malah aku yang dapat duit. Makasih banyak ya Pak, banyak rezekinya Pak. Ya Allah. Ya Bu, gak apa-apa. Namanya juga anak-anak.
iyalah Pak, namanya anak-anak juga ya kan. Namanya musibah mana ada yang mau. Eh Bet, udah memen lagi aja lah kau sana. Kau cari kereta kau tabrakin, kan lumayan 2 juta. Eh, bawa Betty, memen lagi lah kalian sana. Main. Jangan kita tiru ya we. Duit aja pikiran Mak Betty itu memang. Yaudah Bu, saya minta maaf ya. Dan saya mau pulang ini buru-buru. Saya pamit. Mari Bu. Oh iya Pak, iya. Makasih ya Pak udah ngasih duit. Iya Bu, sama-sama. Aduh Pak, sakit kali kakiku. 2 juta lagi Pak, 2 juta. Aduh. Action. Pantes lah banyak kali sekarang yang cerai. Begadu aja wak dibikinnya. Betul kan? Betul. Action. Ya belajar kau. Gak pernah kau ketawa di rumah. Iya apa ini? Gak subi. Kayak buat lagi. Marta makan lagi. Kan. Action. Aku. Kok kayak gitu soal? Abis no. Gimak lah. Aduh Pak, sakit kali kakiku. 2 juta lagi Pak, 2 juta. Aduh. Diam aja Jordi. Aturan berdiri kau coba. Aki enek, gantung-gantung. Tapi palanya di stang. Gak bisa, sakit tuh. Bangin salah, Warta. Nah, itu. Lihat aku belakang. Ini aja aku disakit sini kan. Badan aku besar. Coba pakai cowboy. Badan kau mau. Kayak gini pun enggak apa-apa loh, Ndi. Udah cepat kau pakai. Action. Lagi. Ini enggak ada action. Duit aja memang pikiran Mak Betty itu. Elak juga lo nih, duit. Tawas lo. Kita memang dari kampung, tebehin di sini ya. Yuk, 1, 2, 3. Kita memang dari kampung, dia gak mau joget. Orang gak nampak. Nampak. Ayo. Action. Mari weh. Ayo kembe, ayo kembe. Kuntulnya ngobodoh, mampu. Apa lah?